Alhamdulillah. InsyaAllah. Menyang eh, lu jawab, lu jawab. Menyang eh, lu jawab, lebih ilmiah ke lu, taban-taban, malin. Waduh. Silakan eh, tu balik. Lumpur eh, tu balik. Teruk hati abang ni. Ini dua tu. Orangnya mekung tu. Mailun kan mulai baju balon dua. Hai banyak kateng kita ni. Banyak kateng. Berangkat hotel dua, berubah tu tu. Baju-baju lu dua. Golong jap punggung lu ngali abang ni. Kait tu banyak. Mungkin pertanyaan yang cukup kredit kamu muka lagi abui kamu nanti. Hai itu ni. Beritanya, lumpu, nalon, lalu dua ju. Getam kubo-kubo, lamanya obat dakwahan yang kupai hurun kau rimu lalu. Takaknya ni dia tanya. Lalu jawab, betul. Cinya memang tengah musim lalu. Hai tengah musim kau rimu lalu, betapakah lain yang akan kau rimu lalu. Tapi lumpu, menurut kamu, yang habadro dalam dakwah-dakwah, sang jaitat yang lupa pegah. Nyan yang tak meramah. Bandikun jaitat yang lepah pegah. Nyolam hati lu. Nyan kah yang kuah bandua ke takapu gua rimung tenut. Menyanyan haba. Menyanyan haba. Lam hati lu lengkun. Kah mkuah orang nyok takapu gua rimung tenut. Kabeh tu. Lu tunyok laju ngawi lu tunyok wadil. Nisi tulung pegah siatnya orang nyok katruk ni kena. Pura-pura kira-kira habalun yang lepah pegah badakwah, ngapai lepah ni, cip takut lu. Dia tanya, hai tungku. Kau rimu lut. Nah, geyua li Allah dalam Quran. Ya, dia tanya. Menyena tungku ni si baca tiga sabuh ayat kurunya obat kamu. Allah Ta'ala geyua kau rimu lut Nabi. Nian kebarui paru lu. Bunuh lebih ke kacang tadi. Yang malam ini orangnya pun ramah-ramah. Rupanya ayat Quran yang baca. Man kita tanya kepada ulama mak mentua. Kita tanya kaya hidung kuli. Kerana anak rasa mubu anak mek dua dia boh. Bada kaku suku. Ayat Quran 6,666 ayat. Tuh-tuh ayat mulut. Tuh-tuh ayat dikira tanah hidup. Apa itu? Mipa tu roh lang mak mentua. Ulam oh kamu cam-cam roh dilih. Kena return rakung trop-trop. Hanal bupa tempuh ni. Yang ban kamu. Ya, ini nombor telefon. Lam giti anak pun tak pegah leh cakap cok-cok tu. Jadi kaku lor tertik tu leh mak eh. Lor nuranya kakak kan jai. Latih lor. Nyoranya lor kakak kan jai. Lor tertik uleh lor tertik. Di musuh tak kuah kerap-kerap-kerap. Hai banyak kata ni. Banda budak eh. Kerap-kerap-kerap di musuh tak kuah. Lor tertik-tertik ngam salok mak tua. Lor tingat mana kakak pulain dengan tertik-tertiknya itu. Biar tak buah ayat tu. Rupanya kali hek lor tertik hana tu biar tak buah ayat. Ilun darah hana lewa muka kau pucat. Ilun kau pucat. Ilun kau pucat. Darah kau pakat tau. Berarti nyo tembak kapai musuh jatuh kapai kawan. Nyo latih lor. Nyo roh lor dengan sibah kau. Hana ayat Quran mak kuah. Bandikadan lor kamu ni temakut darah hana lewa muka kau pucat. Itu pula rupanya alihkan kuahnya. Yang bawa lun kata lun. Pertanyaan tanya diancam. Tiga tu. Diancam. Tungku. Menyena ayat Quran. Orangnya sabah tungku. Ni baca alihkan tentang kau rimula. Tanah rumah lun serta rumah tungku. Dan tanah belang lun 12 area tungku. Pusaka bau unci. Orangnya ikhlas lebih geron. Nian baru betul-betul jaga. Bunuhkan anak pas jaga lah. Nyan baru timang jaga. Lun kusuk dada. Rupanya tim kuahnya bit kadimabih. Kadimabih berarti rupanya. Lun kusuk dada mak kuah lun kun dalam hati. Ya Allah. Ya Allah. Menyebit ya Allah. Kau rimulutnya ya Allah. Nah dalam Quran. Dan kau rimulutnya yang kagetuan lain datu kamu. Ya Allah. Anak kedumpuh buah keturunan ka ya Allah. Riyadaron ya Allah. Dan rida Nabi Muhammad nya na syafaat Nabi singgah di umil kiamat. Ni puluh ayat ya Allah kelong baik tempat. Baik pemalian lu nurunya ya Allah. Baik ni petano lu nurunya ya Allah. Demi agama ya Allah. Lumpur. Lam hati lumpur. Mak mtuah, abu mtuah atau syurga. Ku semangat. Yang kejir ha. Mustadi apa kau ni mulut ni puluh keramat ya Allah. Ingat. Ingat. Bunyakin. Bunyakin. Lun kalau temung bukti. Oh, bandun kunyan dalam hati, karena memang belum tuan anggap. Kuronya
kuramu perang. Alhamdulillah. Sang-sang bak matalun mangkuah tuhah Quran. Kimung anjar wamu tunyong pada sabuk ayat. Sang-sang naulengkun. Nyong ayat nyong baca. La ilaha illallah. Baru diwa darah masyarakat abu kama kuah. Lun kamu di rumah kelahi hati kesenang kelahi. Karena ayat itu bila Allah. Mak. Bahkan si golong nutuan baca ayatnya. Iti mau ide. Sabuk cukup ayu ide. Hantong pernah tiada. Ide nyan barokan dan hantong pernah terserih lati. Mudah-mudahnya hantum na apa untuk bau dia lemah kuat. Uruan yang timah uruan yang lepas ni. Lut tanyong, tiba lalu baca ayat yang bau ustaz. Ustaz, apa tujuan urang roh ni kena dengar ayat Quran lu baca uruan yang bumi pulih dalam Quran. Walhan duri lukun. Apa bumi pulih walhan duri dalam Quran. Anak itu tak apa, gom cukai-cukai dua. Malah gom cukai-cukai dua, gom tersenyum pada dua. Watelun ua tijumoh lagi mahi tersenyum mengajar. Hai kan tata rong kata kong, tanya urung pasaran, tanya urung langkawan. Tatuli tersenyum mengajar, tersenyum ikhlas, tatuli. Watelun kerling, nyot tersenyum mengajar. Lun tanya oju. Hai, punya rencana ni punya dengar balidah lun baca walakan duri, nyurung ayat Tuhan. Lun laju, tersilap, budek undah, ya uya umang. Bandung ke dia rumah mutu kerja benua aku mutu kerja benua aku kerja apa itu aku jika mau mejak kena bad drone kami minta pakai nyaku gara-gara kan minta pakai makanya aku wala juga kuyok rumah ni menyetek di hanan wo drone ni waktu badannya habis umur manduan makanya kuyok awak ju yang kita baik pokok mangku pokok mate ni sabuk berang rencana bad drone ni berarti ni tidak dengar walakan duri lu baca lah Quran. Kiban cara mengkulih walakan duri dalam Quran. Sementara Quran betul dari Allah ke Nabi. Kita nyawa bangsa kulih orang Arab. Al-Quran dalam bahasa Arab. Andai kata Nabi orang Aceh. Mengkulih dalam Quran walakan duri. Sebutkan duri bahasa Aceh. Hana Nabi orang Aceh. Nabi orang Arab. Yang kerja Quran dengan bahasa Arab. Perjawab. Tunggu. Kami dengar walakan duri. Orang nyawa mengkulih dalam Quran. Percik. Aduh nama nasabah ayat aswa ayat yang mupum dia kaduri mulut malah riwa di Allah. Yang kakamu akui tungku dan kakamu anggap buat kamu berken salah. Uranyu kamu taubat kepada Allah dan berarti tanah rumah serta rumah. Tanah belang 12 hari berarti kasah milik drone tungku. Padungga ke itu? Dua ke itu? Lun cetet, rezeki itu sebab mereka cetet. Lun cetet dua ke itu? Menyajit menan nyone sidengonyo ayat Quran luku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa in wal qulub. Lu tanya nya ayat Quran eh. Dijawab oleh sirah 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 ustaz. Nya tunggu nya surat Al-Hajj ayat 22. Pun ada kerja lah. Kapal dia jijik apa nya kapal tak. Hai nya jijik ayat kan mungkin jijik kau habis lu kira menan lu kira. Berarti jijik sih ayatnya. Tapi ji pakai jet wahabi yang latih lo latih dia latih. Berarti betul lagi Nabi Pegah Bunuh. Ih tengok laju. Betul lagi Nabi Pegah Bunuh keturunan Zul Khuwaisi Khuwaisira. Mereka pintar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran tetapi tidak lewat tenggorokan. Arti ji tidak mengerti makna Al-Quran yang sebenar yang sebenarnya. Lun tanya ang tu menyanyanya naya Quran de Pegah. Ni sibuk makna tiga tiba makna. Hai lun kamu gigi alang cik masalah. Lun kamu gigi alang cik. Kalau kira nyop sang meramah cik. Bandun ke leubuh makna ke jauh lu. Hai tunggu. Nyandro nak kena kena ayat. Kena mana-mana je sekalian beru kamu. Okey. Dia cik dengar. Tunggu. Wa may yu'azim sya'air Allah. Seberang kasar di temperai ubena syiar-syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Maka bahwa sungguh orang yang bertanda na manifestasi hati yang takwa. Yang mana mana? Yang Quran. Nisib lumah tinggal badan dah syiar Allah yang maksud Allah dalam Quran ayatnya. Orang peraya syiarnya
Gak anggap urung takwa ya Allah. Jadi mah dipenuh tetap si anak. Putunya ada. Yang semayang berjamaah di masjid, di nasah, di mengwadir, turut malam tubir, beramai-ramai, nong agam, nyan syiar. Satu. Hanya ini taruh lu pegang. Satu. Tapi, dah lam, lu tanya. Nyan puasa bulan Ramadan. Syiar. Udik bulan Ramadan. Syiar. Dua. Tapi, Udah, hai rumpu. Mereka atau syiar-syiar Allah dalam itu dalam cukup saja yang tu anda ruang tu berarti betul dokter betul berarti cara orang ingat yang ubina syiar-syiar yang madu mihana lahir nabi kan ingat semayang hana puasa hana ihaji hana buzakir hana mudikir hana busuk bau leh netim tapi puna pahala bantu be mampu yang pitan mihana lahir nabi ingat. Berarti lahir Nabi, lahirlah syiar ba. Menurut lu mana syiar ke lu tanya? Jauh lu. Hai mana syiar kan tanda-tanda kebesaran Allah? Ah, tanda-tanda kebesaran Allah yang terbesar di dunia dan di akhirat sama lain Nabi Muhammad. Itu tanda-tanda kebesaran Allah dunia dan akhirat. Yang ni kalian. Hah? Allah sendiri kekun dalam hadis kudusi pun kekun Allah. Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu samawati wal ard. Andai katakan karena kata hai Muhammad hana lupujit langit ngomong aswa langitan surugatan, nurakatan, lomafutan, arasan, kerusitan, malaikatan, tapuatan dunia hana asid manusiatan, binatangtan, lautan, gelitan, lat, batat kaya batin tiga kun dam berarti lahi nabi lahilah ba syiar lain cabung semayang cabung puasa cabung haji cabung buh zakat cabung ubena amal ibadah yang dapat lagi tanya orang Jawa madum cabung syiar ba lahina lahi nabi ana mungkin Allah Taala dalam Quran dalam ayatnya dia perai cabang mendang ba udang ana eh lu lu tak ke lu tak ke hai tu masa amphom ko amphom makna ayatnya perai le kata syiar maksud syiar cabang-cabangnya saja ba jangan perai oleh nabi ba mutlawa ke nabi ba kun dayina ke nabi ba kunjung ke nabi di Madinah ba. Munya lagi nyan mupo maso ayat nyan, munya lagi nyan mupo maso ayat nyan. Ha? Lum pega. Nyan urang nyan keun bangai, keun idiot, keun logong, keun tinggi-tinggi, keun tengah-tengah. Pecit ban lahir bak mai keun pungo. Ban lahir bak mai pungo. Munya lagi nyan mupo maso ayatnya. Dikedi sebalik daripada sanyo dan tuan pengajian hidup. Betul ke? Bukul Allah. Betul ke? Perayok dia kata syiar. Yang paling penting bak. Bak syiar perayok dia kata. Mereka kata tem perayok bak. Dun perayok geroy. Nyan hilup. 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 Belum buka. Menya dun mentang geroy perayok bak. Bek. Hilup. Berarti aso ayatnya. Geroy perayok urolah hina. Cuma kebetulan cara katanya perayaan orang Aceh dengan tak tubik kanduri hidang beraya-raya. Tak perlu mahdoh waktu. Ulang tahun lah, hei Nabi. Nyawa yang kepadu. Nyawa ulang tahun lah, hei Nabi yang kepadu. Tapi munya seribu aku tuh lihat pernah yang tun hijrah kan tun lahir Nabi tun hijri ya. Nabi berpindah dari Mekah Umadi ya. Nyoiron kan perayu orang lahir Nabi mulai kali malamnya kena ketunjuk jempol dulu jempol 12 yang kepadu padu kan jauh Abi jauh, Kamu mau pernah jauh?
Asyik tiga lah, hei Nabi. Diri bayang. Nyotol lah hei Nabi. Ulang tahun lah hei Nabi. Ku siri bayang. Limang redup. 70. Sa. Yang nak ada. Pat hitung pun. Mulai dari. Lahir Nabi. Tahun 570 sa hijri. Oh hai matahari. Apa ni hijrah matahari. Hai Nabi matahari lahir. 570 sa masa. Mak suun idang beraya-raya tak perayu kuro lahina ulang tahun pakan anak-anak ji ulang tahun tu pakan Nabi lahir ji ulang tahun yang dikalan berarti mak hana lain cara lagi tanya tak perlu mahrawa tu tak perayu kuro lahir Nabi sebagai perayu syiar meyakan dengan kanduri mulut yang tak itifak ubina ulama-ulama bansi gomdunya termasuk sebahagian sahabat berlakukan termasuk Abdul Muttalib naik Nabi bungah lahir Nabi oleh kejauh Nabi yang tawar Kaabah tujuh ga dipuah Nabi rumah dibedah Abdul Muttalib putubia ukudai yang belanja makanan bacu tapa gehe yang yatim padu-padu merah gekanduri di rumah Abdul Muttalib. Dia tak tetap buat Abdul Muttalib. Buat Abdul Muttalib dia tetap. Abdul Muttalib termasuk orang taat kepada Allah. Menyahana taat Abdul Muttalib kepada Allah. Han kirim jeringat Nabi Muhammad melalui Abdul Muttalib. Baik maya. Maka apa-apa Wahabi yang pegah haram pegah kanduri mulut pai cok dasar. Binatang haram jadah bentang bijih Yahudi. Ah, duduk orang tanya bada-ada ustaz yang kami terima yang ayat muda syiar Allah hanya syiar terbesar dunia dan akhirat selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk ke jauh di sana sirah ustaz tapi samnya cik tunggu lagi orang pegang banggakan tapi samnya cik tunggu suak dada kelahi alhamdulillah rezeki lo berdiri tanah rumah serta rumah dan tanah belakang wabah. Balik ke jauh tapi sangnya cik dia tidak jauh ke rata. Cukup bakal ke jauh. Bersang-sang. Ciknya lagi ke nyantuk. Cuma kita nyawa berapa yang kaya pun. Dia habis paling harap datang. Kakak kerawang. Allahu Akbar. Kita nyawa berapa yang kaya. Hua dengan tuk tu. Cak kerawang. Tung kerawang. Orang yang kaya gemudawa kerawang. Ini hua kita nyawa. Gemudawa dua kerupang kerupung kerupang kerupung. Ilun tengah ilun tarik rukuk. Man lun tarik rukuk. Tiga gaw tarik ilun titiatu dan jarwa je. Je apa ya? Tiga tadi si atas ni ada aje apa ya ruko? Oh, hei keroy, anak itu, hei keroy apa ya? Jadi penang. Baik maya. Duh, dawa mak kuah dia hei kum dawa kita yang tiga itu bekerja tungku nyan ayat tak kamu terima. Hadis na nyan dong. Mungkin gendut saya pada rumah nuat sang. Hadis na tungku Nabi kiwa kau di mana terus? Ah, menawan. Nyan hadis bepeh pejelah le baron hanjak kun barang ahok peh pejelah le. Tu bujukin jelah le Nabi ka kauri melendong hai umat be. Kuro lahir long ka kauri melet be. Be pula jadi dan bukun. Dok tu. Hanam ceh tu lagi ayat tu. Ha, dengar. Tengok hadis Rasulullah ke bab. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Bukhari Muslim sahih wal asah. Bermakna hanalun anggap miman seorang gata ke Nabi umat. Nabi hanagi anggap miman seorang umat apabila umatnya dalam dicintai Nabi melebihi daripada dicinta dua makui. Nyata Nabi ikut.
jaga syagaram tuah abum tuah mam tuah kata Nabi itu. Hanaga anggam iman le Rasulullah seorang umat apabila umatnya yang kalau dicinta ke Nabi melebihi daripada dicinta anu tu joy wa waladihi. Kita buat tu. Hanaga anggam iman le Rasulullah umat punya umatnya gohlon dicinta Nabi melebihi daripada dicinta manusia sekalian. Wan nasi ajma'in. Ni ciplumah juga bak lon orang nyole ulun drone berdua. Perebut tak perebut sabah but tak perumah dor cinta ke Nabi melebihi daripada cinta segala-gala. Ni lagi kepegah padinya. Ni ciplumah juga perebut tak perebut perebut. Gaya ngup tu. Mangan semayang hang mada dengku dak gaya. Oh, nyo aku baru rupa drone berdua urung bangai rupanya habis bangai nyo nyo baru nyo baru rupa. Lum khut. Sembahyang yang Nabi buat naik tengok tiru semalam yang kan ke Nabi. Kudrawa tu, kudrawa. Gara-gara aku tanya teman kau, teman neraka galak, teman syurga. Ha, buat teman yang. Aku tanya teman kau, teman neraka galak, teman syurga. Puasa. Teman kau, teman neraka galak, teman syurga. Eh, haji. Musyurga. Dan sebagainya. Kudrawa teman rumpu yang dah buat anak ke Nabi. Nyo yang ke Nabi dan aku buat tak buat. Cipulma. Blek, 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 mata naga buah perih rezeki yang benih-helan. Blek, 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 mata naga putus tak perlu. Hana lain, lukum. Hana lain cara pelumah roh cinta ke Nabi melebihi daripada segala-gala. Selain daripada bulan mulut. Siyaiti yang paling tak sayang dengan rupuh. Siyamanok yang paling tak sayang dengan rupuh. Putubiak kanuri gula-gula kena umrasah. Undang jamiah. Sabah menasah kena tak khawri mulut baik dan undang jamiah sabah mukim. Yang tanda kena tak perlumah dor cinta ke Nabi melebihi daripada segala-galanya. Bek-bre makan uri mulut. Hai. Tapi aku tanya orang Aceh orang nyawa ambil model khawri mulut. Bika lain mak tua lagi endat tu tu baru je. Dum ka beda. Nah yang orang nyawa khawri mulut memadah dengan mak tua. Bukubiat bu limang bawah buku. Tiblah jarot tiji ibu 15 bungkus kali pasal dalam plastik. Tiblah jarot tiji rantang sabah mak tua. Nyalam rantangian sabah lapih dia teh manok pocong limang kai. Manok pocong nanti mana pocong? Ha? Manok tinggi-tinggi yang kai gede. Tetak ke manoknya nak mati dapat jutaan. Ha? Hai manok yang manok terbangai dunia. Nan e grupuh ke de de ibu ka le le awak muka manok petong nan nan kalang grupuh hoi nai buka tiha hai buka grupuh bintih grupuh tiha ipuli haji dalam bertuh. Ha? Idang roi nan tan urang tu tiha ble 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 mata. Manok bangai. Ha? Hana ke jupa grup ke de ulah de grupuh ipu ngam salah ibu kan kaduna kai tiha ngol. Cukup bangai mano. Malah na yang leut, hai na yang leut pajaro bae meu dikut leu urang rop, leu urang po. Hai tiblah hai mat mano, tiblah mat dikin. Ha? Karena mano raya-raya gohon, po reut bae me. Po reut dibine hati urang kia reut, dibine hati. Ha? Ai tu. Imano duanyan bae lada keun dipluang, bae lada keun dipluang. Sapeut tadi keun, ingin atuh urang po blek, blek, blek mata. Yang dung bangai mano. Pajoh dia mau mapui. Nama dia boh dah pajoh. Dia tengok lagi yang. Ha? Yang tengok-tengok, yang tinggi-tinggi. Yang taruh-taruh. Yang nampu-tapu. Yang dalam pung. Dia tanya. Yang dia tanya. Dia tak pajoh mana pajoh. Dia tanya. Dia tanya. Dia tanya. Pasti. Hai kon hana halu be salah kon gara-gara haba lu malamnya kalau ya paharu mano petokot halu halu cuman sang kurung bereh tang munya kau di hudut mano pocong ke asia mano nang grupo wuh tu gara-gara raya-raya atak ikik plati ikik angsa ikik agam ku bebe raya nang grupo katuk grupo dalam bulan mulut be ingin leurung mano pocong ke amlo sang hai jai hai jai. Indah tu tanya berujih dia kau rimulut nantong cara nantong nantong. Ya hai.
mano yang kena tia khauri mulut, itik yang kena tia ke khauri mulut, tibulian kalau minta mang boleh mulut kau kurung. Ni apa kan? Tibulian kalau minta mang boleh mulut kau kurung, kupu kurung. Baik ya cah eh, baik le ya pajuh eh, baik le ya cah-cah tagap. Gupu suci cuma mano, karena kena tia bang mulut. Gupu suci cuma itik, karena kena tia bang mulut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukatkan anda tu tu bangsa Aceh. Tiban Baraja Kauri Mulut. Sabah melasah dua getun. Baraja. Kurang cik tanya Baraja. Sabah melasah dua getun. Larapan. Larapan di tengok jarawan. Kaji elong melasah pulan getun di tengok. Di tengok masyarakat melasah pulan getun. Nah yang ilham. Tumang gak nyantar tu. Tengok jarawan tu. Kaji elong di kantor. Ya dua getun Sabah melasah. Dua getun Sabah melasah. Mau orang jahat mula ke bagian yang dia akan cukup kurang. Ayah, 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 ayah. Cepat nama ayah. Hei. Sana lu sana duduk sama teman sana. Jangan wawah depan teman. Apa mbasing kau? Kurang sehat. Mak. Waktu aku undang jamai yang barojih gempung-gempung katanya kau rimulik barojih ingat talun tuan mam tua. Nyok halaman belasah puno. Handlet bagi gedung tika plastiknya mam tua. Idang mampu matu idang. Waktu kadang bapak pintu belasah lagu suak dadah. Lagu suak dadah senang tak hati. Waktu tu orang mapam orang ke belasah pajuh kau rimulik. Sok pastinya akan tenang hati. Nyoronya le merere ka kau di mulut, kemudian kau di mulut dalam kota. Tiji bu bungko le bawah bungko, tiji rantang sabah, me umlasa. Na kampung punya menan kau di mulut, dah itu mentruk umlasa. Na kampung, mari pergi dulu. Balik ke putubi, ini mohonkan kau orang tahu. Muka raca, tang nak jana putri mata tu, tinggal, itu. Baru sah pada kemukah kapten mentah laju-laju, ha? Dibikin kan kau ribang kan kau ribang. Ditawuk dah orang, ditawuk. Mana menheboh rumah orang tahu, ibegahnya kau ribang kan kau ribang. Tak petuk, nak tak? Tak petuk. Miakan tak petuk kau ke dia rumah. Tak hei namanya, kapa jauh ikah aku melih, nak tak? Muka aku anak tu baik lagi, muka awak kah. Mak, ingat. Butuh-butuh kanduri mulut dalam syariat. Berarti butuh-butuh kanduri mulut kuyuh oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah. Walau hana jelah yukun kakauri mulut lembut. Kauri hana menjana jelah yukun. Tapi tetap nak bukti. Balih lom pegah hadisnya mak tua. Dua roh ustaz benar mengenai tegemoh. Mengenai tegemoh. Ini menani kamu adung kubarakan cukup raya salah dengan Allah Ta'ala. Berarti kamu melanggih dengan ayat Quran. Yukun. Tidak gemoh. Ya yukun. Haan. Menyengen Allah Ta'ala adron masalah. Nyoi tanya dua nyoi. Nyoi tanya dua nyoi. Lelaki ampun buat Allah Ta'ala minta ubat. InsyaAllah minta ampun Allah Ta'ala. Tapi menyengen Nabi, nyan hau hujat tanggung dulu. Yang kedua. Menyengen Nabi, nyan hau hujat tanggung. Sebut Nabi dengan tanya manusia, sama-sama manusia. Halu hujat tanggung. Dia usah adron dengan Rasulullah. Belum hujat tanggung. Lepung ah. Nyan hau hujat kedua. Demam yang merudung sang baru lepung ah. Dia usah adron dengan Nabi. Kesalahan dengan Nabi. Ne kublo apa pun yang na, ne ek pesawat, ne jak gede rumah dinah, ne tambang dalam kubur Nabi, ne tegedi di tam di pelisi, pelisi-pelisi ne soh bung tumpah mesti nanu kan. Ha? Tambang dalam kubur Nabi. Cum baca jerat Nabi. Dua isi nama jem-jem. Mawa laki ma'ah pada Rasulullah. InsyaAllah nyan baru lupu ma'ah. Mungutamah teraya agama. Pada ibu antara kublo orang kubur yang lebih kan. Pada mu. Memang gara-gara orang yang dua agama, makkuah tanya siru akan mungkin takim. Mungkin urusnya dua agama walau ini ring rung kem tu. Ha ha ha. Jalam. Mungkin dah kemana. Mungkin. Kaku long mamtua meleng-leng di mata. Long pika meleng-leng di mata. Long kalan dua roh rung moi ke mamtua kam meleng-leng di mata. Long tampuh di mata. Yang jadi tak. Tengok-tengok long tampuh di mata. Rupanya urusnya lelaki jin. Long pihak nak tinggal leh mamtua.
Bila kaya din, lom bidin. Oleh umat, dua belah jarak batu oleng, kecung tu oleng, anggap oleng kepada sebagai kurea ke pegang. Kuranya dong kurun, kamu hanya keron kurea kamu. Gara-gara dron, umum tuah kamu, kamu temung ayat Quran dia kau rimulat. Kamu temung hadis Nabi dia kau rimulat. Barakan kamu anggap rupanya hadis kau rimulat. Kalau kamu atam ramai tan ulang, hubi kamu kanan hubi kamu kau rimulat. Rupanya kamu rakyat tak kalah. Kamu orang yang drone kurea kamu. Kamu nak kaya di dungku nipu maaf, dungku ini. Kaka kajik punya mana? Umang? Budak pudik anda berangkat. Umang ketua? Kira-kira namu di wartu metek juga baru pingat di lelong. Yeh, namu meh bagus cik, aku kata tak rumah. Rezeki kena babi bimu pay ada luar. Nak rencana tiga orang kena pudik anda, kena tiup ni ampun buat tengah. Wah, bisa. Sejak baru cik, aku kata tak rumah. Nak rencana. Tapi dua-dua tinggal. Suara yuk, mak pasir, mak talih. Dong kira-kira hanya pasti rayu mati hanjir rayu mati leh. Ha? Baik dengan gara-garanya di balik pasal kelih lama wahabi rukau. Oleh yang gara-garanya kadang ia pegap pengumuman bangun mengandung kuno bina menteri. Muduh ke harta luar biasa. Mahantu jir dia tu biar roh aku mengurung. Handa kejir ni yang urung dia. Yang ke gara-garanya dong usuk ada dama untuah takut dong kumah. Hana masalah ni. Tapi orangnya dengan tuan orangnya kajik kecara mantuah. Amin. Alhamdulillah ku semangat berarti ulun tuan sangat senang hati mam tuah seolah-olah ulun tuan metemung kiblah dunia nyawa talun ya Allah gara-gara lun kadun puak lai dua dawa syaikuna wahabi untuk bisa basat ba ahli sunnah wal jamaah alhamdulillah. Maka iron habi wajib puak mudua dawa syaik yang kajik ku habi di sekitar dua ni sunnah. Amin. Baik, nak rencana putar lorong ulun tuan malamnya. Nah, insya Allah akan keng selai alus sunnah wal jamaah sama-sama tamu kujuang di Ota Po. Tapi sadar di Ota Po, karena mereka memang betul-betul kai hua digentut tengah cer kurawa. Tiga tengah malam hua digentut. Ia patahan tengah cer kurawa di hua digentut. Takkan gara-gara bangai abu do culok abu do pakai. Idiot lagong. Andai kata carang, hana mungkin dihua digentut dengan cakuro. Makarna bangai, kai hua digentut dengan cakuro. Ingat, nyan salah sabok daripada program Yahudi Uni Eropa untuk Aceh dengan pengkritik 75 juta US dollar disubsidi bacut kepada Salafi Wahabi. Yang kedua. Nyawa mentang tuan pegah malam nyari wala hei Nabi beda pegah tadi kan nak kali dengar pala ini. Ya apa kan? Dengar wala hei Nabi kali dengar pala ini. Nyawa malam nyawa kena geruwa teralah nyawa. Yang kedua, peng seretuh 75 juta US dollar. Sebahagian daripada pengian. Uronyo kadi longgaki misionaris di Aceh untuk dipula gereja di Aceh. Tahun 2015, gereja di Aceh buka tidam 5,000 ya bawah titik. Paki bancara di pudang gereja di Aceh 5,000 ya bawah titik. Nyon jaga waspadai dengan ilmiah dan tuan di malamnya. Bujud ke pagi bagi drone hai masyarakat mutuah. Dan bujud ke pagi bagi anda cucah tu buah orang tu di Aceh. Yang tengah merajalela fitnah orangnya yang ke luar biasa. Kiban cara di pula gereja di Aceh. Cara yang pertama, ulun tuan dengar informasi resmi daripada mantan ulun po piasan. Ubina kota-kota orangnya yang raya-raya di Aceh. Yang kedai-kedai ni muka di Cina-Cina orangnya. Lu yang kali hidup di misionaris dengan pengguna. Kedai muka di Cina kali hidup. Kepui hidup, tujuan di bawah kedainya atuh. Atuh kedai untuk dimanfaatkan pudip peribadatan Kristiani 3 minggu 3 atau 3 bulan 2 ke. Urang muka bak kedainya tetap muka lagi biasa, diuk muka lagi biasa. Di atuh dimanfaatkan kepada peribadatan Kristiani. Nyan kedai yang kai pudip peribadatan Kristiani, kedainya akhir 2015 akan terlihat palang salib bak pintu. Ban katulah palang salib bak pintu, kedainya akan jadi gereja resmi sebagai gereja darurat. Yang ni kata
dum kota-kota ronyo di Aceh karena lengah wali kota, lengah bupati, lengah gubernur, lengah pak camat. Hana gesadari kedai-kedai yang kai blow oleh misionari, yang kai pudek peribadatan Kristiani, kedai yang calon dia ke gereja, dungka merajalela, termasuk yang terdahsyat, langsa. Langsa terdahsyat. Leleboh kedai liung kai pudek peribadatan Kristiani. Leleboh kedai liung kai pudek peribadatan Kristiani. Baru terkejut wali kota Langsa oleh lempuan dakwah bak lapangan merdeka Langsa lenurungan mabu-apui terkejut wali kota Langsa. Punya agak dukunya menghadapi di kota katanya lekah kejadian lagi dan oban dia periksa mantua dum kedai kai pudik peribadatan Kristian mak baru cuah-cuih hudah-hudu kepada kantor syariat budak yang selidiki budak yang periksa dinah-dinah budak yang periksa sampai kepala kantor syariat banyak perintah-perintahnya di form untuk aku apa sama huruf hilang sah di pidia kalian si pernah kejadian dua tahun kali itu bak dua boh kedai ni apa kan bak dua boh kedai dikena perut ke gereja kedai ni kai pemulai pudik peribadatan Kristiani tapi alhamdulillah gara-gara bupati yang terpilih dia kata betul-betul bupati yang mendengar aspirasi. Ha? Ban berdepa langsung mencok kebijakan langsung berpegat ultimatum atas orang kertah berhari dua man dua buah rumpa kedai berpengok kertah tekan punya kutupa lom ukanya wanai pudih peribadatan Kristiani buat kedai kah nyan kedai-kedai kah-kah ditinggup lebang api dia yang tanya tekan kupun depa oi ayah tekan. Alhamdulillah yang kronyo sengap dan belum. Pe secara rahsia diam-diam mana ada depa dia tengok naik pudik bah naik pudik. Tapi insya-Allah na intel kita tanya kala-kala. Na intel. Kalau nak informasi yang resmi yang bawa naik pudik macam peribadatan Kristiani. Alhamdulillah pidi selamat. Pidi selamat. Tapi yang keselamat-selamat pidi ya ada baca pendeta terbanyak pidi. Yang keinginan yang cukup ayu tu pendeta terbanyak sudah dilatih di luar Nanggroa, di luar daerah Aceh. Pidi ya. Karena apa kan? Pidi ya dianggap dari internasional jawang Aceh. Menyancur pidi ya. Aceh lain ada apa-apa hancur. Muprek-prek lagi ikut. Muprek-prek lagi orang cerit. Maka di pendeta-pendeta terbanyak di pidi ya. Nah, hai? Ini ada kalian pendeta-pendeta. Ha? Nyon hai kacamata ulun paling baru pakai kacamata. Semua punya aku pakai kacamata mu dok menepuk arah baru sebab lain lah. Ya hai. Satu Pendeta Hasan Ibrahim STH Lamlo Pidia. Abang. Gereja Kristen Sejahtera Medan dipimpin oleh Zaini Mahmud Kunyet Padang Tiji alias Pendeta Yohanes Mahmud STH. Jumlah jemaat 300 jiwa yang terdiri 210 suku Aceh, 50 suku Padang Minangkabau, 30 jiwa suku Melayu dan 10 jiwa suku Jawa. Ketiga, Pendeta Iskandar STH. Yang STH-nya Sekolah Teologi Sekolah Kristen. Lelaki Pulau Sunong Tangse Pidia. Pidia sih. Aliran Gafatar. Baru tatupa Gafatar yang tengah berkembang di Bandar Aceh itu Kristen. Siapa itu Gafatar? Gafatar adalah penggantian baju daripada Milata Abraham. Nyan Gafatar. Karena Milata Abraham mandi tengok le di Aceh, urang kami hidup pua, urang tengah hidup luam, munya itu mengitak.
maka begadalah jejak nama milata Abraham ganto dengan Gafatar. Rupanya pemimpin Gafatar salah sido pendeta Iskandar STH awak pulo sunong tangse. Gereja kemenangan iman dipimpin lagi. Yang dikatakan. Gereja kemenangan iman. Jumlah jemaat 50 jiwa. Dan semuanya suku Gayo. 54. Pendeta Jafaruddin Adan. Nyuan harun tuan dengar kan Jafaruddin. Nyuan nama kadi balik Jafaruddin. Nanji sebenarnya kan Jafaruddin Fakhruddin. Awadan. Masuk Kristen 1991, jadi pendeta 1997. STT, Sekolah Tinggi Teologi Abdi Bangsa, Jalan Medan Binjai kilometer 10. Memang tepat alamat-alamat jelas. Kau kena komplain. Olehnya yang kelima, pendeta Abdullah STH Paloh Sigli PD. Bila naruh baca awal lain kah yang kena baca? Naruh awak selain PD dia yang gue yang kena baca. Memang PD ya. Oh. Dempa-dempa yang sini PD ya. Ha? Kah. Pendeta Brastagi GPDI. Enam, pendeta Burhanuddin STH Lawang Pidia, pendeta di Calang, jemaat 127 jiwa yang semuanya sudah murtad orang Aceh. Tujuh, pendeta Jamaluddin STH Pidia GBIM Plaza. Lapan, pendeta Zainuddin STH Pidia di Mat Gereja Pai Jambi. 9. Pendeta Anwar Ibrahim Putih, STH. Anwar Ibrahim. Kon. Anwar Ibrahim Putih. Jih. Di. Belah di Kampung Ulung. Belah di Kampung Ulung pasti ia lebih. Pasti ia dia buka. Baru kan nak pernah luntuan pegang, pasti lu. Lu kena campak lewat pasti lu. Hai tanya, hai tanya dari Johor. Hai tanya dari Johor. Hobi yang kau asal kau saguanya, kau pasti lu ngedum. Kaki lu merekan pada awal, nak pegang-pegang, pasti lu. Pasti lu, pasti lu, pasti lu. Mihoi, pasti lu, boleh kapolres. Rupanya dipegang sebuah surat pengaduan lewat pasti lu. Gede bak kapolres. Lu memfitnah. Hana pendeta di pasti lu. Yang naik pasti libur. Pasti libur kan pasti lu. Kaka lu ni hei ni kapore. Bani hei ni kapore. Rupanya anak awak pasti lu. Dia nak madu bantuk lu pun. Awak drone lah kau. Nyaku kena ya. Drone ni nak pergi tengah kampung kamu. Nak pegah pendeta Iskandar. Iskandar Putih ni. Awak pasti lu. Hana je pasti lu. Dia awak pasti libur. Oh benar lu pegah. Pura pasti hidup, pura pasti libur kamu, mudang je, oh, ada nama kau sebagainya, pasti hidup malu. Ha? Saya berteken gelih curi. Berteken gelih curi, mempunyai bawah desa curinya, kena malu. Atas semua curi, pura bawah desa. Curi halua, curi popular, curi langsat, berteken curi langmeh, curi cat. Berteken curi ke malu, malu, roh malu, kan? Ha, lagi ke kampung area. Kampung area, roh melasa raya, roh lewku, roh melasa depan. Di kamu kampung area lah buat belah bodeh sah. Menang ke sang-sang atas mungkin pasti lo. Sang upaya nama dong kakak. Pasti lo kandung kenal. Mui komplain tu dong. Arah nama kau belum kau. Rupanya nama selamat dari Allah Ta'ala. Duduk-duduk. Rupanya diakui. Nya memang julukan pasti lo. Nya nubina pasti-pasti. Mandu pasti lo. Julukan. Berarti roh nabi ni amat julukannya. Kamu-kamu orang jimpan kemanya. Mang kiban. Hai pun kiban. Kepaya harapu maaf. Tapi memangnya pasti lo. Iku leulung kemanyan. Kaglah lu mak kuah. Kak, awak pasti ia lebih rupanya. Kak, onanya, pendeta Jamaluddin STH Lumpang Baru pilih ya. Lumpang Baru, toto ngan Lumpang Tiga. Onanya, pendeta Ahmad Mustafa
STH sikli pidia. Ubi yang kata macam itu tu orang nak lain golong. Olehnya pendeta Cut Herdianta simpang kameng matang jangan kena sabo sabo. Kulihat dah. Pendeta Muhammad Nur STH bin Muhammad Isa Aceh Utara. Kepuak belah. Evi Madalena. Awak pidi ya cik. Cuma anak empat kampung yang sebenarnya yang jelas yang anak empat kampung. Pidi-pidi ya cik. Pidi-pidi ya. Olehnya 15. Rahmi. Belang jerat. Tangse. Pidi ya. Rupanya Tangse juara dua. Aina Ruadro. Hah? Bahkan pendeta terbanyak di PD. Rupanya gereja terbesar di Asia dan termegah di Asia dikenal begat di PD Mang Kuah. Dan bukan bangsa PD Mang Kuah. Ah. Menyajadeh di begat gereja terbesar di Asia dan termegah di Asia di PD. Apabila lun bahasa bahurul mempunga pengumuman Mang Kuah, Abum Kuah, Banti Gom PD. Asah parang putu biet catok putu biet palaya urang-urang peget gerejanya gereja-gereja tanom 2 meter dan kena siap alhamdulillah rupanya urang pidi urang beriman kepada Allah di manyo dungku ala pidi adu bapa pendeta nyawa ke perti-perti yang kapungo kepeng kuronyo di pidia bije-bije hana jelai bije-bije anu bajuang menyakan bije hana bajuang hana mungkin itu buat dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala tetap bije anu bajuang maka dong bekam memang bertanya orang Aceh kaitnya di kafe ulung pungau kupeng. Betapa pula aduan kuah yang muda-muda. Golongna orang Aceh yang terdengar dalam sejarah mati dulu golongna. Ini kalan. Bahkan tengah suasana lagi nyawa nabi Allah Ta'ala nabutu biat asih bumu Aceh di Allah huranya. Ini tengah suasana lagi nyawa. Tengah suasana orang Aceh di rumah bah Allah. Orang pungau kupeng. Allah Ta'ala diputubiat asal bumbu Aceh. Hanasi minyu yang nak duduk kemawai. Hanasi gas yang nak dilanding. Nyan kajamun kan kanak. Teruk orangnya kalau habis-habis hicok di kafe. Laknatillah. Hah? Eh. Minyu kan diputubiat Allah Ta'ala di Aceh Timur. Hah? Eh lam geli kelapa sawit. Tiranto panjang. Orangnya tetajak lam gelinya ya Allah tangku. Kala gelang kota ka mon minyu pegot sabo sapo dari ro minyu masa ku roi tinan kumukleh yang je ke solar ko solar yang je ke bensin yang je ke minyak tanah minyak tanah eh lam gle kelapa sawit Aceh Timur gu putu bia Allah hai Aceh hai hai bijai Aceh kah kanu nang kasian ku bini long ba ku Allah Taala nyan nak kah kai cok de go nyan bah kai bah bai cok kedai nyopan lain nyopan lain nyopan lain dukun de Allah supaya kita nyobek kuno kita bek kuno kita tapi eh di pasti tu pun yang kali hiya periksa kali hiya tu minyu ci dua kali lipat lebih raya dengan minyu bilut mamai eh pasti tu pun pi bek gua gua ya cok de go ni ha eh payah rubah kali ya dong tanda. Eh lam gi payah rubah kali dong tanda. Gas dua kali lipat lebih raya daripada gas lam ding. Eh. Ben bi ke kiban aso ate, aso bu muate. Eh mu, igempang. Yang kami kita tidak apa kan obang. Yang buka balisan dari gempang sampai ke labo, mu mandu mendupunya insyaallah, mu mandu. Sampai tu tutup tu labo, mu mandu. Ha? Eh yang bani temung mentang lau meh uranium di Gempang. Lampa de bulunya oi temung uranium. Kepulau uranium. Orang uranium bahan baku pegan nuklir mantua. Karena orang Aceh bijih nuprang. Ha? Gebi pangkai nuprang ya Allah Taala. Nyan uranium tang tubih Gempang. Nyan pegat, nyan pelaku. Orang Aceh orang kaya.
Eh, ibu, binagan. Batang yo. Lumboy sa di dunia, giyo Aceh lumboy sa di dunia. Gepudubian ya Allah. Namgle gepudubian ya Allah. Kain kuah hai bang Aceh. Nyopat atra aku. Mana perle kam kroslo hata kabe. Nyopat atra aku na. Gepudinyo ya Allah. Cuma karena katanya orang Aceh ujung bangai bacu. Ujung bangai bacu uram carong. Uram carong. Ujung bangai. Maka apa yang nak dalam bumu Aceh mak kuah lagi ke pegah lewali. Muka lewali pertama huruf apa ke lewali. Bumu Aceh ni orang sabuk sapak lagi dah. Yang diuk dapak ke peng mandung bah ke lewali. Nunggu bangsa Aceh lewali. Hai bangsa Aceh! Bumu Aceh sabuk sapak lagi dah. Yang diuk dapak lah peng mandung bah. Rupanya betul-betul hana meleset mesti pada ini kerja bangsa Aceh ada nama orang cara-cara menyajik ipoh-ipoh menyajik dipakai dicari Jakarta baik ini dek di Aceh baik apa cara bangsa Aceh ni bangsa Aceh itu bangai lagi rupa aku pun tujuan tengok tinggi-tinggi tengok-tengok dia nak lah bangsa Aceh cok kan nyalih. Kuranya bangsa Aceh ke punggung kepeng gara-gara katib kali kebangai. Dengan punggung kepeng kepeng nada Acehnya kami hancur. Agama kami hancur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karabia tak tulis bak bak leplang nasah. Karabia tak tulis bak leplang nasah agama Allah di Aceh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karablet. Agama Allah kaya baik-baik jaruh. Mamatai dia selamat tinggal bangsa Aceh. Lon hang katimang le da wata, lon hang katimang nang ka petimang le da wata, lon la kaidin, lon berangkat keluar. Eh pai Thailand dung menta mang Islam ka, eh China dung menta mang Islam ka, Amerika Utara dung menta mang Islam ka, eh di India dung menta mang Islam ka. Pendeta pendeta, Paulus 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 Paulus, rasul daripada Kristen kaita mang Islam. Kutanya orang Aceh, mendekat-dekat kubiat dari Islam. Sama dengan Acehnya, mak tua. Kena terjadi peristiwa nombor dua terbesar di dunia oleh Sepanyol. Dua orang tu berarti le menasah-nasah air palang salib. Le masjid-masjid yang tengah terpukul. Bibi raya tu indah-indah aku mak tua. Hana terbeli dan temungunya rumah Allah. Dua orang tu tak tahu buat kubah masjid palang salib mak tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Gara-gara orang Aceh belum kungo kepeng pagi. Nyoronyo ya pagi-pagi pen dalam bom. Dengan yang rakyat berdoa pi kadi pen, rakyat berdoa pi kaka, jauh pen lain kah di bulan. Anak pen yang kerja, anak tak perlu pi. Dum orang Aceh kamu sunoh-sunoh ya berdoa pi kadi pen. Anak periksa-periksa aku buat lalanya. Anak periksa-periksa yang ke masalahnya. Bahkan dalam ruang-ruang tungku-tungku roh lang kawan. Epai Sabang, epai Sabang. Tungku-tungku, tungku-tungku roh ganyan. Ya apa? Ya laki aku dah kopi ke depan urut lah apa? Tungku, bangai tungku. Oh. Gara-gara apa? Nyo jelas dan pasti. Dek-dek nyan butang depan, butang depan lah rana. Nyan LSM. Yang dirancang oleh Yahudi Uni Eropa untuk Aceh supaya gereja tahun 2015 di Aceh buka tudang 5,000 yang positif. Benefiknya pula. Ya kan? Yang bukti brosur. Nyo brosur yang kamu arifah bahkan to subdek Sabang. Brosur rupanya wilayah Palang Salib Bakop surat brosur dan ohna berkah hilang tuan cok Bandung kop dan berkahnya Palang Salib itungku tungku padung padung roh karuh langkawannya ya laki apa fotokopi KTP masyarakat pelah ganda ke Palang Salib nampak tungku tungau. Ubiraya Palang Salib kupulih hai, ubiraya Palang Salib lambang. Pemana dek
Igu tanyo hana ta selidiki. Daya kalan dek yang kulih jema bakertahnya. Development komputer.